Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit Read Art. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi cover India terbaru dari Putri Isnari, Ridwan, sama ini Muhammad Fadrullah ya. Jadi sebelumnya aku ingat sih Muhammad Fadrullah itu pernah kolaborasi sama Papa Filden nyanyi lagu India juga. Dan kali ini mereka akan bertiga ini yang cover lagu India, judulnya adalah Dil Hai Tumhara. Nah, sebelumnya aku udah tahu lagu ini karena dulu aku sering banget nonton filmnya ya. Jadi ini tuh ceritanya kayak cerita segitiga gitu. Tapi yang akhirnya nanti si cewek itu jadiannya sama yang bukan yang jadiannya sama yang ini sih, yang pemeran utama sih ya. Dan kalau waktu pas itu aku cuma ingat nama pemain ceweknya itu adalah Preti Zinta. Kalau misalkan yang lain aku nggak ingat sih. Tapi kalau mukanya aku hafal gitu ya. Jadi udah cukup familiar lah ya sama lagu ini gitu. Oke, karena aku penasaran jadi kita langsung saja seperti apa mereka mengcover lagu India ini. Apakah akan semakin seru atau gimana nih? 3, 2, 1, go. Oke, seperti biasa ini pakai DIY Studio ya mereka untuk ngeditnya dan segala macamnya. Cantik banget sih di sini Putri. Jadi di sini ada sentuhan-sentuhan kayak remix-remix musik gitu. Jadi bukan ditambahin musik-musik ala remix yang sekarang lagi viral, yang lagi santer-santernya gitu ya di Indonesia. Dan juga di sini jujur sih waktu pas Bang Fadrullah ini nyanyi sama Papa Filden, di sana tuh vokalnya belum terlalu keluar ya, dan aku rasa ada beberapa intinya belum keluar lah ya gitu. Tapi di sini barusan karena dapat part awal-awal, jadi wow, ternyata suaranya Bang Fadrullah tuh enak juga ya. BTW boleh diberitahu ya, ini Bang Fadrullah ini apakah jebolan dari ajang kompetisi atau gimana nih? Karena aku juga belum sempat nyari-nyari gitu ya tentang Bang Fadrullah ini. Tapi suaranya enak, apalagi kalau misalkan nyanyi lagu India tuh enak-enak. Manis banget sih ini direktornya, manis banget. Yang apa sih, Putri tuh makin hari makin cute aja, makin cantik, makin cute. Dan juga di sini acting mereka loh, Bang Fadrullah juga actingnya wow banget ya, wow sekali gitu. Aku baru pertama kali lihat. Dan di sini cerita jadi si Putri ini tuh lebih condong ke Ridwan gitu kan ya. Cuma jadi yang satu lagi yang Bang Fadrullah itu jadi temannya, cuma jadi teman Putri gitu. Cuman Bang Fadrullah itu kayak punya perasaan terpendam gitu ke Putri, jadi ya cinta segitiga jadinya. Ini tuh aku lupa judul filmnya apa, tapi yang jelas yang ada lagu Dila Galia nih. Nah, ini bener Dila Galia waktu pas itu salah satu soundtracknya film ini juga sih, jadi sama gitu. Oke, cute sekali. Oke,
Sumpah itu kasihan banget sih Bang Fadrullah, ya ampun. Yang berdua gini saat, aduh, mukanya gak enak banget sumpah. Kasihan liatnya. Ya, baru mau ditolongin. Oh, enak banget pas bagian ini. Gak tau kenapa sih, kok aku lucu aja sih ngeliat mungkin karena baru pertama kali liat Bang Fadrullah gitu ya, tapi lucu aja kayak antara kaku-kaku awkward gimana gitu, tapi masuk sih, actingnya masuk, tapi lucu. Waduh. Kenapa sih dari tadi tuh berasa kayak ngelihat ini tuh pingin senyum-senyum aja gitu. Karena acting mereka tuh sebagus itu ya, maksudnya menirukan adegan di filmnya ya. Jadi di sini tuh benar-benar ini ya, totalitas ya kalau kata aku. Beginilah kalau misalkan penyuka Bollywood tuh bertemu, pasti benar-benar totalitas sih kalau misalkan nge-cover lagu yang mereka suka gitu ya, terutama favorit ya. Oh, ini mah syuting sambil hiburan, ini mah sambil liburan, syuting sambil rekreasi ya lebih tepatnya. Wow, tahu kok tahu itu di depan. Di bagian makan ini pasti natural banget nih. Soalnya udah seharian syuting terus lapar kan ya, udah makan weh di sana apa tuh KFC atau apa tuh. Itu pasti ini pasti natural banget karena memang benar-benar lapar gitu ya. Semenjak duet sama Pak Fadrullah itu aku nggak tahu, aku ngerasa dia cocok kalau Bang Fadrullah itu tipe-tipe apa sih, cowok yang sad boy gitu, terus juga pendiam dingin yang kayak gitu sih, emang cocok. Mungkin karakter aslinya Bang Fadrullah itu memang ya kayak gitu ya, maksudnya pendiam terus sad boy gimana gitu. Oh, enak banget sih suara Bang Fadrullah ini. Rangi nazara dhadkan kya
masalahnya yang gak enak itu Putri itu cuma nganggep Bang Fadrul temen doang gitu, maksudnya yang gak enaknya itu. Oke. Waduh, ini chaos banget nih bertiga main mobil-mobilan tadi. Oh, enak banget, sumpah. Ya. Oke, jadi itu dia cover India Putri Isnari, Ridwan juga Muhammad Fadlullah. Dan kebetulan sekali karena ini baru pertama kalinya aku ngelihat acting mereka bertiga ya, khususnya kalau Putri sama Ridwan sih udah sering ya, karena mereka udah sering cover. Ini ditambah sama Bang Fadrullah satu lagi, ya kan? Dulu pernah duet sama Pak Fildan, tapi cuman nyanyi biasa aja, nggak ada ininya. Di sini mereka harus berakting layaknya kayak cinta segitiga kayak gitu ya, dan keren sih, keren, dan mereka bisa bisa menyampaikan pesannya dan mirip banget, bisa mirip sama ceritanya dan ceritanya. Aku terhibur, cukup terhibur, dan intinya kalau suara udah lah, maksudnya kalau suara ya pasti itu bagus banget, kalau suara udah lah ya, mereka topnya gitu. Oke, panis gitu deh si reaksi aku untuk cover India Putri Isnari, Ridwan dan juga Muhammad Bang Fadlullah. Jadi buat teman-teman semuanya, fansnya mereka nih, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.